Halo guys, hari ini kita akan tengok sedikit information di mana dikatakan terbukti di perang. Indonesia salah satu pemborong alutsista Turki. Halo guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku Musa bin Muhammad Dirin Channel. Kepada subscriber yang baru saja terjumpa channel Musa Channel, jangan lupa untuk klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa hadir di ruangan komentar di bawah, dan juga kepada subscriber yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton video di channel aku, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu memang awesome, mantap, terbaik guys. Dan aku sentiasa mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction di channel Obrolan Panas. Kalau kita tengok judul video dia, terbukti di perang, Indonesia salah satu pemborong alutsista Turki. Kalau kita tengok durasi video ni dalam 3 minit saja, tidak panjang. Apa-apapun, kita tonton dulu video ini untuk kita tahu isi dia. Bila kita tahu isi dia, baru kita akan dapat buat ulasan mengenai cerita kita pada hari ini. Jom guys, layan dulu video daripada Obrolan Panas. Jom guys. Halo sobat baku hantam, tak bisa dipungkiri kerjasama Indonesia dengan Turki dalam hal pengembangan alutsista memang berkembang dengan pesat. Karena produk-produk alutsista Turki juga bukan kaleng-kaleng dan bahkan terbukti di medan tempur Azerbaijan-Armenia. Jadi bukan hanya karena Turki dan Indonesia sama-sama seiman, ya kan? Ya salam. Ada beberapa proyek besar. Pada tahun 2019 yang lalu, kontrak bernilai 2 miliar dolar ditandatangani antara Turki dan Indonesia. 2 miliar dolar ini bos, gede banget duitnya bos. Bandingkan dengan harga 1 F-35A hanya berkisar 80 juta dolaran versi kopongnya. Jadi kerjasama Turki dan Indonesia semakin hari semakin meningkat. Nilai tersebut mencakup ekspor kapal patroli lepas pantai OPV, drone aerial UAV, dan amunisi. Ada juga perluasan dan modernisasi N219 Nurtanio yang bekerja sama dalam hal pengembangan gabungan, dan produksi N245 merupakan modernisasi armada CN235. Indonesia juga telah membeli Zoka Acoustic Torpedo Countermeasure Jammer dan sistem lainnya dari Aselsan untuk mendukung kapal selam kita. Dan tentu saja, proyek yang paling wow adalah medium tank Kaplan alias tank Harimau Hitam. Zargana Torpedo juga ada untuk kapal selam dan juga radar acar yang dikembangkan oleh FNSS, termasuk beberapa produk industri pertahanan Turki yang digunakan oleh Tentara Nasional Indonesia. Kerjasama industri pertahanan antara Indonesia dengan Turki dalam pembuatan medium tank atau tank harimau ini bahkan sudah menarik beberapa negara di Asia seperti Filipina dan juga Bangladesh. Dan menurut intel Mossad admin, saat ini ada 18 unit tank medium yang sedang diselesaikan di Indonesia untuk pasar dalam negeri. Tentu kita berharap di masa depan, selain tank, kita juga bisa bekerja sama membuat sang pemangsa tank, yaitu drone-drone buas Bayraktar dengan cita rasa Indonesia sendiri. Memang tidak mudah dan tidak murah. Kalau mau murah ya mending ke warung makan Bahari saja, ya kan. Kalau teknologi kayak gini ya mahal pak, ya kan. Karena apa? Karena kita punya uang, dikocek, ya kan. Ya salam. Bagaimana menurut kalian tentang kerjasama alutsista Turki dan Indonesia ini? Pak Erdogan, mana nih Pak Erdogan? Silakan baku hantam kalian di sampang. Di samping gerobak es krim langganan Bapak Kim Jong Un di Istanbul.
Guys, kalau kita tengok sebenarnya hubungan di antara Indonesia dan juga Turki tidak dapat dinafikan lagi guys. Dimana kalau kita tengok sejak 3-4 tahun kebelakang ini, dimana Indonesia bersama dengan Turki banyak sangat menjalinkan hubungan kerjasama dalam pelbagai aspek, dalam ekonomi, dalam hubungan bilateral maupun dalam bidang ketenteraan. Dan kalau kita tengok sebenarnya alusista-alusista buatan daripada Turki sebenarnya memang terbukti di medan perang. Di mana kalau kita tengok kelengkapan ataupun senjata alusista-alusista yang telah dibina oleh Turki sendiri, di mana telah digunakan semasa peperangan di Azerbaijan. Dan juga semasa peperangan itu menunjukkan bahwa alusista yang buatan daripada Turki ini memang sangat-sangat berkualiti. Jadi tidak salahlah Indonesia akan menjalinkan hubungan bilateral bersama dengan pihak Turki. Dan kalau kita tengok alusista-alusista yang telah dicipta oleh Turki ini memang sangat-sangat berkesan ataupun sangat-sangat memang sudah terbukti ketika digunakan semasa peperangan di Azerbaijan. Dan pada ketika ini kalau kita tengok nilai import di Turki untuk alusista-alusista yang di luar daripada Turki memang sangat macam kurang sudah masuk. Dan kalau kita tengok seperti rudal, seperti sistem, seperti radar, seperti kapal-kapal perang yang lain, di mana Turki sekarang sedang giat membuat ataupun sedang giat untuk membuat sendiri daripada mengimport barang-barang itu. Dan kalau kita tengok beberapa hari yang lepas di mana Indonesia bersama dengan Turki, di mana pihak Indonesia telah membuat satu negotiation ataupun telah membuat satu perjanjian bersama dengan pihak Turki, pihak Indonesia telah meletak satu nilai investasi yang besar iaitu bernilai 28 trilion rupiah. Di mana kalau kita tengok nilai investasi ini merupakan satu nilai satu jangka masa yang panjang untuk pembinaan kapal-kapal kalau kita tengok seperti drone, kapal-kapal fregat, corvette, CN-235 dan juga kehadapan dia adalah pembinaan kapal induk. Kalau kita tengok kapal-kapal ini bukan kapal-kapal yang cincai guys. Ini adalah kapal yang memang berteknologi tinggi kalau kita tengok. Negara Turki, alusista-alusista apa yang ada di Turki memang mempunyai kelengkapan teknologi yang canggih guys. Dan kalau kita tengok negara Turki ini juga merupakan salah satu negara yang antara negara yang paling digeruni. Tapi apa-apapun kita mendoakan agar hubungan di antara Indonesia bersama dengan Turki agar terus ke hadapan dalam membina ataupun dalam mencipta alusista-alusista yang lebih canggih untuk kegunaan negara-negara yang memerlukannya. Khususnya untuk negara-negara yang Islam untuk memperkuat lagi di antara hubungan negara-negara ini. Okay guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sehingga selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik guys. Tapi yang belum lagi klik button subscribe, please to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Okay guys, akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.